lagi dengan Opasas. Ayo makan enak, nggak perlu mahal. Saat ini Opasas ada di Mie Banyumas Yamin di pinggir jalan Pondok Pucung ya, Mate? Di Parung Serap. Oh, Parung Serap, di Parung Serap. Ini tempatnya strategis sekali dan sungguh luar biasanya. Ini tempat sangat digemari oleh para yang muda-mudi ya. Karena kenapa? Karena harganya murah. Ya, ada apa aja nih, Mas? Di sini nih, Mas. Paling andalannya itu mie ayam Yamin. Itu komplit ya, Pak. Isinya ada bakso sama pangsit. Harganya cuma Rp24.000 aja. Rp24.000 aja. Oke. Aku pesan itu, Opasas pesan itu. Boleh. yang paling digemari ya. Atau yang paling disenangi oleh. Oke. Untuk tidak berlama-lama, kita tunggu pesanan dari Mie Banyumas. Pesanan sudah tiba nih. Perut Opasas sudah menggelitik. Terima kasih, Mas. Perut Opasas sudah mulai menggelitik nih. Wow. Enak sekali nih nampaknya nih ya. Oh, lihat. Nah, bakmi ini sejarahnya itu dibawa oleh para pedagang-pedagang Tiongkok masuk ke Indonesia, yang sebetulnya nama bakmi ini identik dengan namanya Yamin. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, dibuatlah dengan bumbu-bumbu yang lebih sedap di Indonesia, sehingga jadilah yang namanya yang itu dari kata bakmi Yamin. Sebetulnya bakmi sama Yamin sama ya. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang ininya, daging-dagingnya, daging ayamnya ini besar-besar ya, cukup besar. Kemudian dia mempergunakan juga toge, ada togenya juga ya. Nah, kemudian mie-nya ini sendiri, kalau Opa lihat mie-nya ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia mie-nya agak halus, mereka buat sendiri ini. Apalagi yang ada caisimnya juga. Kemudian Opa juga tambah juga dengan yang namanya nah ini pangsit ya. Nah, kuahnya ini cukup menarik juga ya, enak sekali nih. Nah, kalau Opa cobain lihat ya. Oke ya, tapi sebelumnya Opa mau berdoa dulu ya. Amin. Oke, nah kita coba nih sekarang ya. Oke, kita gunakan merica ya, ini ada merica. Kemudian kita gunakan ada sambalnya. Ini sambalnya cukup menarik ini, sambalnya lucu dia, agak kental ya sambalnya. Ini sudah diracik sama mereka. Nah, seperti ini sambalnya ya. Kita lihat sekarang ya, kita coba. Biasanya sambalnya pedas banget biasanya. Wah, Opa nggak tahan ini. Ya, nah kita pakai ini ya. Nah, enak nih. Oh, lihat porsinya cukup besar ya, porsinya cukup besar. Wow. Nah, ini sumpit ini. Nah, ini ada sumpit nih, kita pakai sumpit nih. Kalau nggak pakai sumpit rasanya nggak seperti makan bakmi. Ya, ini dia ya. Nah, sumpit nggak seperti makan bakmi. Kuahnya pedes. Pedes banget. Untung nggak banyak-banyak, Opa.
Mie-nya kerasa sekali. Nah, tepungnya tepung yang bagus tampaknya ya. Terbuat dari tepung bagus mie-nya. Dan coba kita lihat ayamnya. Nah, ayamnya pas. Mempergunakan kecapnya nggak terlalu manis ya. Ini dibantu dengan mie-nya akan menarik sekali. Nah, daunnya cukup empuk ya. Dipanasinnya nggak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Nah. Kita coba sekarang pangsit. Nah. Lihat. Pangsitnya. Terasa sekali kita lihat nih. Dagingnya besar, ya. Daging cukup oke kan dagingnya. Aduk lagi depan. Ya. Kita coba lagi sekarang. Daunnya, ya. Biasanya di beberapa tempat yang kalau saya coba ini, daunnya ini cukup agak keras. Empuk. Enak di gigi. Kita coba sekarang batangnya, ya. Biasanya ini akan menjadi batang ini akan menjadi standar buat aku ya. Empuk kali. Cara masaknya bagus ya. Rasa pangsitnya pun juga pas sekali rasanya ya. Nah, enak. Mie-nya nih kalau sananya Opa coba ini bumbu-bumbunya pas. Gak kalah dengan yang di kelas-kelas restorannya di atas yang ber-AC. Jangan lihat Opa saat makan aja. Jangan lupa subscribe, share, komen. Positif, negatif, silakan Opa Sas terima ya. Nah, ini saat-saat yang terakhir Opa makan. Memang betul-betul enak sekali. Dia punya bumbu-bumbu dari daging-daging itu benar-benar terasa. Sudah selesai semuanya. Video Opa akhiri. Jangan kemana-mana. Ikuti terus video dari Opa Sas Official. Bye.